Boy band Chili Cobra Junior saat ini laksana meteor yang terus menjulang ke arah langit. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu dan aksi panggungnya terus diburu. Tidak sedikit penggemarnya yang rela merogoh kocek demi bisa berdekatan untuk sekedar foto bareng, mendapatkan tanda tangan atau menjamah tubuh personilnya dan ngobrol bareng. Nuansa seperti itu juga terlihat ketika 4 personil boyband ini, yaitu Iqbal, Bastian, Kiki, dan Aldi kumpul bareng fans jelang buka bersama. Tak hanya piawai beraksi di atas panggung, cowok-cowok ABG ini juga tahu betul bagaimana memanjakan penggemarnya di tengah suasana lapar dan dahaga jelang buka puasa. Seperti inilah serunya saat personil Cowboy Junior memuaskan dahaga penggemarnya yang ingin berdekatan langsung dengan mereka. Halo, aku Iqbal Cowboy Junior. Sekarang Cowboy Junior lagi ada acara buka bersama para Comet di Bogor. Ya, doain aja semoga semua sukses dan selamat berbuka. Tadi sebelum berbuka ada game-game dulu, ada kita nyanyi beberapa lagu. Sekarang udah mau buka puasa, jadi ikutin kita terus. Seru kok ngeliat crowdnya luar biasa. Cometnya rame walaupun puasa tetap seru. Ya pokoknya sampai ketemu habis buka puasa. Ya, udah buka puasa. Batal. Sekarang lagi buka puasa sama Teh. Alhamdulillah. Iya, emang ini wajibnya buka puasa pakai teh hangat dulu. Habis itu baru makan di bawah. Oke, sekarang kita mau buka bareng. Makan dulu ya. Iya. Teman-teman, gimana perasaannya hari ini buka bareng? Gak nyangka. Kayak mimpi, kayak mimpi. Ada abang. Gak bisa makan. Ngeliatin udah kenyang banget. Keren hari ini. Semuanya antusias dan ya kita bisa buka puasa bersama, seneng juga lah ada bisa buka puasa bersama Komet. Oh seneng, ya ampun Babas. Ih seneng banget, Aldi baik banget. Gue dapet tanda tangan Aldi. Terus gue juga foto bareng sama Aldi nih, gue tunjukin ya, asik. Ih mau dong. Nih lihat. Iya, nih. Tuh ada kan, Aldi tuh baik banget. Coba kalau misalnya bisa sama yang lain juga, sama Bang Kiki, sama siapa, Bastian, sama Iqbal, ih tambah seru banget kali, ya ampun. Tuh lihat aja tuh, lihat Aldi ngantri banget kan, ya ampun. Kayaknya seru banget deh. Katanya nggak bisa makan, katanya geter-geter, gitu-gitu. Ya lucu aja gitu, cuma ya aku bilang, udah makan dulu aja makan. Iya ini gak bisa makan, udah kenyang, gitu. Seneng, padahal lucu sih. Belum puasa, padahal udah kenyang, bilang. Lucu banget gitu ngeliat mereka yang antusias seperti itu, berarti ya kita bersyukur ada yang sayang sama kita gitu. Banyak orang yang mendoakan kita yang baik-baik gitu, bersyukur lah.
Di antara untaian tawa dan sukacita para Komet, menyelinap juga air mata yang menitik. Salah satu fans menangis karena saat makan bersama Coboy Junior tak mendapat kursi paling depan. Harapan untuk bercengkrama dengan Iqbal, personil Coboy Junior yang digandrungi para gadis-gadis ABG, lenyap sudah karena posisinya jauh dari Iqbal. Padahal saat mengayunkan langkah dari rumah, ia sudah membayangkan bisa duduk berhadapan dan mengobrol langsung dengan sang idola. Soalnya kan aku udah transfer tuh satu hari sebelum ketemuan hari pertama, tapi aku malah di pojok, nggak di situ. Itu yang aku suka sedikit kecewa. Karena aku transfer sebelum satu hari ketemuan, sebelum pokoknya malam-malam banget aku bela-belain, tapi aku malah dapet yang paling pojok. Aku harusnya di situ. Iya di situ. Harusnya di sekitar situ, tapi aku malah di situ. Enggak, aku emang nggak akan di situ. Aku nggak akan samping banget, tapi aku harusnya tuh sekitar situ. Iya, kayak jalan yang nggak bisa ngobrol. Tapi hari ini bisa. Iya tapi nggak jelas. Emang belum dapat fotomatnya apa baik banget apa lainnya? Sama Iqbal sih udah dua kali sih, sama yang sekarang. Terus apa yang sedih? Ya sedihnya itu doang di pojok. Iya. Semoga ya kita sama Komet semakin dekat, Komet semakin ngerti lah bahwa kita bisa, kita ini nggak ada batas gitu. Jadi ya Coboy Junior itu sama fans itu ya kita ini adalah sama soulmate gitu, benar-benar teman yang sama-sama senang-senang bareng-bareng gitu-gitu, lebih ke keluargaan aja, lebih santai, terus yang ya lebih ke keluarga, lebih senang aja, terus gitu sih. Di harapannya semoga makin ke depan semakin banyak acara-acara seperti buka bersama seperti ini. Dalam nuansa berbeda, sukacita juga menyelimuti perasaan Marsyanda, Ben Kasyafani dan buah cinta mereka Shiena, bersama-sama memakai baju baru buat lebaran. Lantas seperti apa baju seragam lebaran keluarga selebritis ini? Seperti apa pula kebahagiaan Marsyanda dan Ben jalan Idul Fitri pertama bersama bidadari kecil mereka? Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya.